atas kebun ni kan. Seribu ada eh. Ya. Sergap. Jadi hari ini sesuai dengan laporan kami ke Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Perganas dalam laporan insidentil namanya, karena memang jumlah yang terserang sudah tinggi di area ini. Hari ini kita melakukan pengamatan kasar, jadi maksudnya untuk menentukan apa rayap ini sebagai hama. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini sesuai rencana kami bisa sampai di kebun BPT SAM ini, di plasmanya, dengan satu tujuan menanggapi laporan dari lapangan, dari petugas unit pembinaan penyulungan tanaman Pak Raden beserta rekan-rekan dari dinas. Kami menanggapi ini Pak, jadi itu memang betul prosedurnya, dibuat laporan insidentil kemudian kami tanggapi. Kita baca dulu laporannya Pak, ternyata di sini ada gangguan OPT pada tanaman sawit. Sebelum lanjut, kami perkenalkan dulu bahwa kami adalah dari Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak. Tugasnya memang membantu bapak sekalian dalam hal pengendalian hama penyakit, terutama di perkebunan rakyat. Kalau di perkebunan besar, di intinya biasanya dia sudah punya divisi pengendalian. Nah, kita yang bantu itu masyarakat tani yang di plasma dan petani biasa. Sebelum lanjut juga, saya Hamdani Pak dari Laboratorium Agen Pengendali Hayati. Jadi di balai itu ada instalasinya. Rekan saya mana? Pak Itman dari Laboratorium Identifikasi OPT. Jadi OPT itu nanti diidentifikasi beliau, kemudian ada Pak Erlan, memang khusus menangani gangguan OPT yang bidang hama. Kemudian ada Pak Sigit, nah ini brigadenya Pak. Jadi kalau udah ketemu apa penyebabnya, beliau dengan pasukannya, dengan alat-alat bisa mengendalikan. Jadi kami di Balai Proteksi itu lengkap. Jadi ada yang bagian mengendalikan, bagian identifikasi, petugas di lapangan yang menyuluhkan Pak Raden ini untuk wilayah Sintang. Jadi itu Pak ya perkenalannya. Ini kan masih ada tuh rayap-rayapnya. Kapan mereka itu langsung bawa racun. Banyak tuh. Tuh lubang, ada lubang tuh. Tuh, Pak manajer kita. Ah kan, ada lubang itu. Tuh, pandai. Banyak lu, keluar tuh. Oh iya. Kan? Itu sudah kita dari sebut. Itu Pak Yos. Keputusan kita kemarin. Yang hitam seperti mana? Iya. Sudah ketemu ya? Apa dia? Lakunya itu. Oh, cari lakunya. Lakunya ini tidak bakal mati di semprot dia. Ah, ini? Ini itu. Yang pasukannya di luar itu. Prajuritnya. Nah, ini data yang. Bukan. Cuman sebenarnya ada buku satunya, Pak. Siapa data ini tidak usah khawatir. Ya. Bukan untuk
Data untuk apa? Ya. Hanya untuk kami dalam menyimpulkan nanti. Iya, iya. Pada hari ini datang selaku ketua koperasi, pengurus koperasi sangat-sangat berterima kasih sekali atas kehadiran bapak-bapak ini semua ke kebun kami dalam rangka tindak lanjut menindaklanjuti daripada kegiatan kami yang mana di bulan berapa kemarin saya lupa, kami sudah melakukan sensus terhadap serangan hama penyakit, Pak, terhadap serangan hama penyakit yaitu rayap yang itu yang nyata di depan mata kami, Pak. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kehadiran bapak-bapak ini. Mudah-mudahan hasil kita pada hari ini bisa kita tindak lanjuti ke maksimal mungkin, dan kami, Pak, selaku petani ini terus terang saja mengenai hama penyakit ini ya katakan masih buta tuli, Pak, ya bahasa kami di sini ini. Variabel, misalkan pemupukan dengan jumlah tanaman sekian, ternyata tanaman yang ada tidak sesuai dengan variabel tersebut.